Kurenungkan diri di air danau raja, pandanganku sampai hingga ke dasarnya. Beruntunglah diri selalu bersahaja, apa yang dicapai adanya. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Reja dia. Di sini. Mari kita reaction. Oh, iya. Untung bukan kita dan ini sama penunggu danau raja. Oh, enggak. Ini kita reaction kali ini yang paling banyak juga di media breaker kita nih. Yes, ya. Ini paling banyak disuarakan di komen. Danau Raja. Tapi kita tunggu dulu deh. Kalian masih penasaran apa enggak? Ternyata masih. Betul ya. Sekali. Dan aku juga penasaran. Penasaran enggak ya? Karena aku udah lihat kayaknya. Iya, lu mantap belum? Jadi Danau Raja ini aku baru pertama kali dengar sih. Kalau aku kayaknya pernah deh, ini kayaknya pernah deh dinyanyiin di DA Asia atau di kontes DA entah lidah ya kayak. Aku pernah dengerin lagu ini soalnya gitu ya kan, tapi aku lupa siapa yang nyanyiin. Aku gitu. First time, jadi sebelum reaction ini baru aku nonton ini versi originalnya ya, seperti ya. Apa lagu ini. Tapi yang kita reaksi bukan originalnya, tapi penyanyi originalnya. Betul. Kayak Iyet Bustami. Betul sekali. Terus kolaborasi bareng Owan, ada Fakul, sama Dokter Iqbal. Gimana nih suaranya mereka menyanyikan lagu Melayu, Melayu, betul. Melayu. Dan range-nya harus ngikutin Kak Iyet berarti dong, ya kan? Seperti apa penampilan Owan, Dokter Iqbal, Pao, dan Kak Iyet Bustami, Danau Raja. Dan nih for info, aku kan di samping sebelah kanan berarti ya kalau dari kamera dari TV ini. Kan aku ngeliat tuh ada mereka bertiga, Owan, Dr. Iba sama Faul. Tiba-tiba, "Wah, siapa yang nyanyi?" Oh, Kak Iyet di situ ternyata gitu. Aku pikir tuh Kak Iyet awal ini ya. Ternyata semuanya. Suka banget sama aransemen musik. Sumpah, musik-musik. Enggak tahu ya, aku suka banget musik yang dari The Band ini. Di aransemen tuh benar-benar bikin sesuatu yang wow gitu ya. Asik. Pecahnya mantap, keren, cakep. Dan lagu ini kan pengulangan-pengulangan aja sih sebenarnya. Mari ke Danau Raja, berapa kali pengulangan dan notasinya tuh gitu-gitu aja. Iya. Dari awal sampai selesai tuh gitu-gitu aja. Makanya kita penasaran nih dibikin apa. Aduh. Asik. Queen of-nya, enak banget ini. I love you, Kak Iyet. Kak Iyet.
mantap. Megahnya dapat banget. Sumpah bener. Megahnya dapat banget. Soul. Oh. Oh, iya benar. Aduh. Oh. Aduh. Ini Reza, masya Allah. Mampus loh Reza. Aduh, yang Pak Ulama Owan Reza. Wow. Sumpah dan cengkoknya Pak Ul, aku suka sama Owan. Aduh. Yes, yes. Enak banget, sumpah enak banget ini. Boleh ulang nggak sih? Sedikit aku suka banget dengan ulang dikit boleh ya? Sumpah enak banget. Mana nih tadi? Aduh. Kita ulang lagi. Aku senang dengarnya. Ini belum masih kayak yet ya? Masih. Sumpah enak banget. Terus. Kita agak beda ya kali ini karena ini enak banget. Enak banget ini enak banget, makanya harus aku ulang. Ini. Aduh. Oh. Aduh. Wah, wow. Ulang lagi nih. Aku suka banget dengerin sengaja aku belum pernah kayak ngulang-ulang kayak gini ya. Ini karena enak banget makanya aku ulang lagi. Aduh. Azim. Cocok ini tiga orang ini digabungin sama Kak Ian. Range-nya semuanya dapet. Tadi kan memang ada empat baris itu ya. Iya kan empat baris kan. Bagi satu baris satu baris tapi semuanya ngebong semua. Aduh, enak banget dikenenin Kak Iyat dengan Bisa cepat ya? Iya kayaknya. Kenapa? Sedikit kali. Jujur aku masih pengen kayak minimal dua kali balik lagi lah ya. Sampai selesai gitu ya kan. Ini cuma cuman berapa baris ya? Kalau pantunnya cuma dua baris. Dua berarti. Cuma ini cuma dua pantun doang ya. Iya kan? Iya. Cuma dua pantun yang kayak Iyat sendiri. Itu yang anak-anaknya pakai Iyat. Udah habis itu deh gitu. Udah kelar. Ini sebenarnya wow banget dan gong banget tapi saya itu susu dikit banget. Iya sumpah. Tapi ya jujur nih kenapa untung tadi aku ulang ya. Mm-mm. Karena memang walaupun cuma satu baris nih dapatnya satu apa sih namanya ya? Sebait gitu ya. Sebait. Iya. Sebait. Iya itulah ya. Faul, Owan sama Iqbal tuh nyanyinya tuh total dan bagus banget. Cengkoknya beda banget. Bener. Cengkoknya yang masing-masing, caranya masing-masing. Aku suka banget. Yes, aku juga begitu. Meskipun range-nya ini tinggi kali, ngambil orang yang rendah gak enak, yang tinggi ya bismillahirrahmanirrahim gitu istilahnya gitu ya kan. Tapi gitu kan. Ngorok
jorok banget, ya, tapi ngambil atasnya, ambil tingginya. Dan memang mereka range-nya tinggi-tinggi ya, gitu. Dan di sini enggak maksa gitu loh. Dan pemilihan lagunya tuh aku bilangin cocok sih ya. Yes, ini lagu yang benar-benar jarang dinyanyikan ya, gitu. Jadi kayak something baru gitu ya. Kita dengar untuk wow ya, gitu, keren banget. Kita lanjut, habis ini ada dua deh kayaknya yang tersisa ya. Apa tuh? Yang Vildan sama T.I.I.S. Oh iya. Yang lagu India, terus dan, kalau enggak yang lagu Pentas Closing. Closing. Apa closing, kita isi closing aja kali ya. Biar seru jadi opening-opening, closing-closing. Ya, pengen aja baru acak kadut nih kita ya. Berarti abis ini kita mungkin Vildan sama T.I.I.S. Jadi buat kalian yang belum subrek-subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.